ditangkap bersama. Ya, ayo. Tunggu. Kalian jangan sampai melukai dia. Iya. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Sihir harus dilawan dengan sihir, Gusti. Tapi Nyejantri yang harus maju. Saya akan colong kekuatan binatangnya itu secara diam-diam. Sadar, Rai Tumenggung. Sadar. Rai Tumenggung Parbaswara, kamu sudah sadar? Kakang Senopati. Iya. Kakang Senopati. Kamu sudah sadar? Apa yang telah terjadi, Kakang? Sudah, Gusti. Sudah. Semuanya sudah berakhir, eh? Iya, iya. Saya baru ingat. Soca Cendawa yang membuat saya jadi lupa diri. Gendrawani harus kembali merasakan pahitnya kekalahan karena Tumenggung Prabeswara telah terbebas dari jeratan sihir yang dibuat oleh Soca Cendawa. Gendrawani saat ini telah terkepung dan dalam keadaan mendesak. Dia terus memaksa boponya untuk kembali menggunakan sihir-sihir ampuhnya. Setelah lama berpikir, akhirnya Soca Cendawa teringat jika dia bisa membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Hei mayat yang ada di lautan, di daratan, di sungai, yang mati dibakar jadi abu, bangkitlah. Bangkit. Dewi. Dewi. Dewi mau kemana? Dewi. Dewi. Sari, diculiknya Dewi Sekarwangi di taman berkabut oleh gelembung jahat Rahwana disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang tidak mau bersabar menunggu kedatangan suaminya Prabu Angling Dharma. Sang ratu menjelaskan kepada Nyi Ungu bahwa tidak mungkin mereka menyerang kerajaan Puser Angin, sehingga hanya Prabu Angling Dharmalah yang dapat membebaskan Dewi Sekarwangi dari tangan Rahwana. Turunlah ke Mayapada. Sampaikan berita ini kepada Sang Prabu Angling Dharma.
Berangkatlah. Baik, Nyi Ratu. Lokahita, Pria Mitra, Padmasari sedang sibuk bertarung. Gendrawani dan Poponya terus memantau dari Baskom Sakti. Mereka melihat jika ternyata yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena para pendekar saja ternyata tidak takut sama sekali dengan pasukan mayat hidup. Sehingga mustahil jika mayat-mayat hidup itu bisa menang melawan Prabu Angling Dharma. Setelah para mayat hidup semuanya telah kalah dan musnah, maka Gendrawani pun memutuskan untuk maju berperang secara langsung. Gendrawani akan nekat melakukan hal itu karena dia menganggap jika semua usaha bopoknya telah gagal. Namun langkah kaki Gendrawani dicegah oleh bopoknya, dan bopoknya itulah yang akan menggantikan Gendrawani untuk maju dalam medan perang. Tidak ada jalan lain. Mesti. Bopo jangan, Bopo. Jasad Bopo sudah rapuh. Tidak, Bopo. Bopo jangan berperang. Aku Senopati Agul Soca Cendawa, Gendrawani. Dan ratuku yang tercinta. Jangan, Bopo. Jangan. Bopo! Ayo maju. Hadapi aku, Angling Dharma! Pedang apa itu? Tidak apa-apa, Kakak. Benturannya menyengat dan membuat lumpuh. Hei! Ada apa? Apa yang sudah terjadi?
Nyi Jantur yang mengetahui tentang pedang kilat menjelaskan jika pedang tersebut memiliki sangatan halilintar. Tak lama, nenek sakti itu pun mengeluarkan sebotol ramuan untuk dioleskan ke tangan pria mitra agar efek sengatan halilintarnya segera menghilang. Kurang ajar. Aku juga akan turun tangan kalau kamu ikut campur, Nyi Jantur. Lepaskan saya! Tidak ada yang bisa lepas dari tanganku. Lepaskan saya! Riwayat Dewi Sinta tidak akan terulang pada dirimu. Lepaskan saya! Kanda Prabu! Tolong Dinda, Dinda! Dinda Sekarwangi! Kau dengar, Liwa? Apa yang telah terjadi denganmu? Apa yang telah terjadi denganmu? Utus saya ke Megapura, Gusti. Siapa tahu saya bisa melakukan sesuatu. Utus saya juga, Gusti Prabu. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan kalian. Tapi sepertinya, aku sendirilah yang harus menuju ke Megapura. Hidang, Rikdharma! Soca Cendawa dengan kesaktiannya kini telah tiba di Stingkil dan berhadapan langsung dengan Prabu Angling Dharma. Dengan pedang kilat yang ada di tangannya, Raja Sihir itu akan merebut singgasana Prabu Angling Dharma secara paksa. Sempurnakan kematianmu, Soca Cendawa. Atas pagar istana, Nyi Ungu segera menyampaikan kabar penculikan Rahwana terhadap Dewi Sekarwangi. Dan sebelum pamit pergi menghilang, patih dari kerajaan Megapura itu juga menyampaikan maaf terlebih dahulu atas kelalaiannya dalam menjaga keselamatan sang permaisuri. Saya tidak ingin Bopo mati. Saya tidak ingin Bopo meninggalkan saya. Saya masih sangat membutuhkan Bopo. Bopo! Bopo! Bopo bangun, Bopo. Bopo! Jangan mati, Bopo. Bopo, tetaplah hidup untuk saya. Tetap hiduplah untuk saya, Bopo. Tapi... Bopo! Kamu tidak akan kulepaskan, Nyi Dewi. Kamu akan kujadikan pengantinku. Akan kujadikan sintaku. Dinda. Dinda Prabu. Tunggu. Kenapa Dinda Prabu pergi begitu saja? Tolong jelaskan kepada saya. Apa yang akan Dinda Prabu lakukan?
Dinda Prabu akan ke langit tanpa bintang sendirian. Prabu Angling Dharma memang akan pergi sendirian ke langit tanpa bintang yang menjadi tempat tinggal dari gelembung jahat Rahwana. Sang Prabu tidak ingin dibantu patihnya, Batik Madrim, dan juga para senopatinya, karena memang tak akan ada seorang pun yang mampu membawa pasukan untuk pergi ke sana. Hanya dengan ngerogoh sukmo, saya bisa mencapai ke langit tanpa bintang itu, Kanda Madrim. Jagalah jasad saya selama saya tinggalkan Kanda. Iya. Sebab di situasi seperti ini, Soca Cendawan dan Genderawani bisa saja mengganggu ketenangan kita. Baik, Dinda Prabu. Dengarkan baik-baik. Saya minta 4-4 di belakang kiri dan kanan. 4 di depan pintu, 4 di kanan saya, dan 4 di kiri saya. Mengerti semuanya? Mengerti, Dinda. Sekarang kerjakan. Bagaimana, Liwang? Sesuai dengan perintah Gusti Patih, semua penjaga sudah ada di posisi masing-masing. Bagus. Sang Hyang Widi, hamba mohon kekuatan. Hamba mohon kekuatan. Dewi Naga Gini. Kita akan berkelahi sampai mati. Tanpa seorang pun yang akan bisa melerai kita. Gini, sudah. Ayo pulang ke pengeratunan. Ayo. Terima kasih Sang Resi Naga Pertala. Nanda Prabu. Guru. Ananda Prabu mencari gelembung jahat Rahwana Raja. Betul, Guru. Iya, betul. Mari. Sementara itu, Dewi Serigala yang masih terluka parah kini sedang dalam proses pengobatan melalui Kisabdo Ludo. Panah yang menancap di dalam perut tubuh para dewi pun dipatahkan lalu dicabut satu persatu secara bergiliran. Prabu dan Segawon Lanang hanya boleh menunggu di luar kamar. Mereka cemas, mereka khawatir dengan keselamatan ketiga putrinya. Tahan. Tidak, tidak. Serahkan semuanya pada Kisar Dulu Yudo. Ya, aku tahu, tapi... Ini sudah menjadi perjanjian kita, Sang Prabu. Kita tidak boleh ikut campur dalam pengobatan. Kenapa selalu begini dan selalu begini? Selalu begini bagaimana? Selalu kalah. Dan harus selalu menuruti kemauan orang lain.